Pemirsa, sebuah rumah yang dijadikan gudang aksesoris handphone di Jalan Petojo Cideng, Gambir, Jakarta Pusat pada Senin dini hari tadi terbakar hebat. Ya, kobaran api yang menghanguskan bangunan dua lantai ini diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Bangunan dua lantai di Jalan Petojo Cideng, Gambir, Jakarta Pusat yang diketahui sebagai gudang aksesoris handphone ini terbakar hebat. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api dengan menerjunkan 16 unit mobil pemadam kebakaran. Menurut saksi mata, kebakaran diduga akibat hubungan arus pendek listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Listrik itu gudang sebelahnya. Gudang apa tuh? Gudang aksesoris. Aksesoris. Iya, handphone gitu. Dugaan sementara apa tuh? Akibat apa kebakaran, Pak? Sebabnya kayaknya sih dari listrik. Listrik korslet gitu. Akibat dari peristiwa kebakaran ini, ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kini kasus kebakaran ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polsek Gambir, Jakarta Pusat. Mardika Prakasa Satya, Jakarta.